Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, semangat, sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurali sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijai nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay guys, kemarin kita udah ngangkat ya kan debat-debat di TikTok nih yang udah antar mazhab lah, ini sekarang antar agama. Sekarang ini akhirnya kan berujung kayak ada yang ketakutan akhirnya. Udahlah, jangan debat-debatan udah. Udah, kalau nggak bisa diskusi debat yang ilmiah, akhirnya kan jadinya saling menghina. Nah, itu nggak baik gitu. Islam sendiri mengajarkan jangan pernah menghina Tuhan orang lain. Ya, Tuhan keyakinan lain, nanti Tuhan kalian dihina. Itu Nabi Muhammad SAW udah bilang begitu. Kasus baru lagi deh nih. Nih, ada begini nih. Ini ada di TV kan ini ya. Hina Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Pelaku dugaan penistaan agama di medsos digeruduk warga. Usai viral di media sosial rekaman siaran langsung Rudi Simamura, ratusan warga mendatangi rumah Rudi yang berada di Jalan Medan Binjai kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, di Medan, Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Udah gak usah saling, udah jangan sok-sokan diskusi dah kalau gak ada ilmunya gitu. Mau Islamnya, mau Kristennya, jangan, ntar saling menghina ntar. Dan menghina udah salah kalau menghina, bukan diskusi ilmiah kalau menghina. Jangan menghina. Kedatangan warga menunggu polisi datang menjemput Rudi setelah dilaporkan atas dugaan penistaan agama yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Iya, jalan langsung media sosial apa? TikTok. Udah, TikTok ini banyak banget diskusi, soal-soalan diskusi. Orang yang live streaming TikTok ditonton banyak orang, berasa kayak artis, berasa kayak orang pinter gitu. Padahal bukan tempatnya juga diskusi di situ. Berasa kayak forum penting live streaming TikTok nih. Ada. Ujung-ujungnya saling menghina. Nah, kalau menghina menimbulkan emosi orang jadi begini loh. Dimasukkan ke goa pasti kau marah. Ya udah, bertapalah kau di dalam goa itu. Mudah-mudahan pulang dari goa kau jadi nabi. Dugaan penistaan agama yang ngomongnya begitu. Coba yang ilmiah-ilmiah aja gitu. Gua juga marah ini. Alah. Indonesia ini agamanya ini. Ya Allah, ini live TikTok udahlah. Berasa artis semua, berasa jadi ulama semua, berasa jadi ilmuwan semua, berasa jadi agamis semua. Yang dibahas bahasanya pakai begitu. Yang dilakukan Rudi Simamora tidak hanya itu. Di salah satu siaran langsungnya di media sosial, kembali melakukan dugaan penistaan agama. Iya, dia bukan sekali, guys. Bukan sekali si Rudi Simamora ini. Udahlah, stop udah diskusi-diskusi begini kalau bukan sama orang yang benar-benar paham tentang diskusi. Jadi hasil diskusinya itu damai, bukan saling menghina.
Ini kalau di live TikTok berarti jagoan. Aisyah, Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberitahu. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jadi menghina kan. Kalau ini live di TikTok begini. Semuanya ini teguran buat semuanya, buat Islam juga udahlah. Jangan ngasih kesempatan gini-gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang itu, jangan. Nanti lu ngehina Tuhan mereka, mereka ngehina Tuhan lu. Dan ini aparat penegak hukum. Udahlah, ayo. Loh. Atas viralnya unggahan tersebut, ratusan warga mendatangi dan menunggu Rudy dijemput polisi. Pak polisi, tolong Pak polisi, siapapun polisi di Kota Medan. Semalam udah mulai viral memang, Pak. Viral apa itu? Masalah penistaan agama. Apa yang dibuatnya, Pak Kadir? Semalam ada bahasa dia itu, Allah itu rasis, kata dia gitu. Nah, itu. Udahlah. Jangan dah, jangan mancing gitu. Kalau udah emosi begini, ketakutan lu. Ya, ucapan-ucapan lu, udahlah. Duh. Jadi tadi sempat dikepung warga rumahnya? Tidak dikepung, cuman sebagian dari masyarakat kan ada mengetahui, cuman menanti untuk dijemput sama pihak yang berwajib. Oh, ditungguin deh lu. Ditungguin deh lu. Sudah berapa lama tadi bakal warga ramai di sini? Sekitar 1 jam. Sementara itu, mengetahui warga tengah mengepung rumah Rudy, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudy ke Mapol Restabes Medan guna proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ada kian gue. Nih dia, udahlah ya, diskusi-diskusi begini. Aduh, ini di TikToknya nih. Tadi kalau ngomong, begitu kena warga turun. Nih. Tolong kawan-kawan, telepon polisi sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Kawan-kawan. Kian gue. Nah, lu tadi ngomong di sono, lu kayak jagoan banget lu. Sini kan lu, kesian lu ya. Padahal entah apa salahku. Apa salahku? Kalau mau diduit, aduh tong, yang begini makanya jangan sok keras, Rakyat kita nih, warga negara kita nih belum layak gitu untuk dapat diskusi beda lintas agama di TikTok itu belum semuanya merasa pinter, merasa ini akhirnya diskusinya jadi menghina gitu, diskusi aja, jangan menghina. Diskusi aja, nggak perlu menghina. Lu nggak tahu caranya diskusi jadi menghina kan lu? Hah? Tolong kawan-kawan, telepon polisi sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Muka lu waktu debat diskusi di TikTok, wah. Polisi sebanyak-banyaknya. Nih, orang-orang ini nggak mikir gitu, apa yang diucapin bisa berpengaruh sama orang banyak. Mikir gitu, makanya sebelum ngomong tuh mikir. Jangan cuman kentut aja lu mikir, lu mau kentut depan umum, lu mikir, malu tuh kalau lu kentut depan umum. Kentut aja lu mikir, ngomong gak mikir, apa yang keluar dari pantat kau lebih mulia gak daripada apa yang keluar dari mulut kau. Nah, ini TikTok, live TikTok ini. Ini memecah belah betul. Banyak oknum-oknum yang akhirnya membuat yang mestinya damai-damai aja jadi ya jadi begini. Dan kalau udah begini ketakutan lu ya. Hah? Masih disawer no, banyak yang nyawer no. Beda kan ya gayanya dia waktu dia kawan-kawan tolong telepon polisi sebanyak-banyaknya kawan. Di debat sama waktu dia sekarang udah sekian gue ya. Udah ya, stop. Jangan deh. Jangan, kalau gak siap diskusi. Silakan diskusi, tapi jangan menghina gitu aja. Agama ini rentan, sayang. Ya, kerukunan umat beragama ini di Indonesia ini terjaga sebenarnya. Gua aja nih ya, teman-teman gua yang beragama lain juga banyak.
Enggak usah menghina. Dan buat Islam juga, ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat orang Islam, buat muslim, jangan menghina Tuhan mereka. Karena nanti Tuhanmu dihina. Nah, kalau sudah saling menghina kan sama-sama salah sudah kalau saling menghina. Enggak usah menghina. Ya. Udahlah, kalau bisa enggak usah diskusi dah, enggak usah diskusi. Oke, itu aja dari gue guys ya. Gue Bapak Aldo pamit dulu deh. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu didiskusi kayak jagoan. Nah, begitu begini. Dikedepuk lu ayam sayur kan. Nah, hati-hati kalau ngomong. Tolong kawan-kawan telepon polisi sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Padahal entah apa salahku. Tolong kawan-kawan, telepon polisi sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, telepon polisi sebanyak-banyaknya. Kawan-kawan, tolong telepon polisi sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi sebanyak-banyak. Jalan Binjai kilometer 13, toko bunga Mora Floris. Jalan Binjai kilometer 13, toko bunga Mora Floris ya. Tolong kawan-kawan. Entah apa dosa aku, enggak tahu aku. Jalan Binjai kilometer 13, toko bunga Mora Floris. Jalan Binjai kilometer 13, toko bunga Mora Floris, kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, toko bunga Mora Floris. Entah apa dosa aku, enggak tahu aku. Kalau bersalah ya ditangkap polisi. Kalau aku salah ya lapor polisi. Biar ditangkap polisi aku. Bisa hormon. Pokok maka luar asa dia mak tu polisi down. Dang berani mana? Kasih saya berdiri jujur. Dang berani mana yang memulisi rupai masa? Dang bina. Atau kau mau kata ayat tu kali ini? Daripada dia dobra nanti kita. Dang idobra ki. Tenang mau. Dang idobra ki. Dang idobra ki. Bermulu sesi rupai masa. Dang berani mana keluarinmu? Kawan-kawan tolong dulu telepon kalian.